Video kali ini aku membuat video reaksi dari aplikasi Kuaishou yang ada di China mengenai kehidupan kaum muslimin yang ada di Tiongkok. Penasaran kayak gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng videonya, guys. Oke, guys, kita cek video kita yang pertama. Jadi guys, ada asli nih ya orang China, dia pakai hijab, cantik banget. Jadi dia tuh bersolawat gitu guys, dan aku suka banget hijabnya itu sama bajunya itu, keren banget. Dan satu lagi, aku seneng banget liatnya karena aku ini baru pertama kali aku lihat ada denger asli orang China yang bersolawat, guys. Keren banget ya. Oke, kita langsung cek video berikutnya yang kedua. Jadi guys, ini cara pakai jilbab. Mungkin kita bisa, aku bisa ikutin gayanya. Sebentar ya, aku lanjut lagi. Oke guys, kita cek video berikutnya. Yang cowok nih guys. Keren banget. Jadi kalau tadi kita udah lihat yang perempuan, ini lihat yang cowok. Jadi mereka tuh juga bisa stylish loh, mereka juga bisa modis dan juga bisa gaya gitu kan, keren banget. Selain itu juga cakep-cakep. Anak kecil lucu banget. Kayaknya dia mau ngambil wudhu gitu ya guys, lucu banget. Masih kecil pakai baju muslimnya, baju yang terusan itu, cakep banget. Modis banget guys, aku suka banget sama gayanya gitu loh. Jadi ini kayak di perusahaan gitu, kayak lagi kerja ya gitu, modis banget, aku suka banget sama gayanya. Jadi guys, ini kayaknya sih sepasang gitu loh, cewek sama cowok muslim gitu. Jadi kayak mau nikah gitu. Oh, cantik banget mandanya. Cantik ya.
cakepnya, cowoknya juga cakep, dia pakai peci gitu. Memang kalau cowok di sini, kalau memang yang muslim di China itu biasanya mereka suka pakai peci, guys. Mereka misalnya kita pergi makan ke restoran yang muslim nih yang Xinjiang, kayak kan dia terkenal tuh sama lamiannya gitu. Nah, biasanya tuh yang punya tempat makannya, yang punya restorannya tuh biasanya dia pakai kalau yang cowok dia pakai peci gitu, guys. Gitu kalau yang perempuan yang pakai hijab. Dan biasanya hijabnya tuh bukan yang kayak biasanya kan di Indonesia begini ya, guys. Apa panjang. Nah, biasanya mereka tuh pakai hijabnya yang kayak cuman kayak topi apa cuman kayak buat nutupin rambut sini, jadi nggak bukan yang panjang gitu loh, guys, gitu. Biasanya sih mereka kayak gitu, jadi aku bisa ciriin kalau kalau mereka yang dari Xinjiang biasanya mereka pakai jilbabnya. Kalau sehari-hari ya biasanya mereka kayak gitu pakai jilbabnya, simple gitu. Mungkin karena mereka mobile ya gitu, karena mereka lebih simple gitu buat mereka. Aku pengen lihat yang keluarga nih, guys. Jadi pasangan, kalau di muslim bilangnya ini pasangan sakinah mawaddah warahmah ya, keluarga bahagia gitu. Acting. Jadi kalau pakai pengantin sekarang di Indonesia juga lebih banyak ya pakai baju muslim gitu. Ini bisa jadi salah satu referensi ya, cantik banget. Jadi di sini tuh kayak ada bunga-bunga gitu di atas apa kerudungnya gitu, cakep banget. Keren banget. Naik motor gede gitu, guys. Ini sampai geser nih. Keren. Jadi dia tuh naik motor tuh gayanya kayak agak kayaknya nih kayak kemaskulin, agak maskulin gitu gayanya. Jadi tuh kayak tomboy gitu ya, guys. Jadi dia tuh kayak naik motor gede gitu. Jarang-jarang loh ya kan pakai motor gede cewek gitu pakai jilbab gitu. Ih, keren banget. Dan ini di China gitu loh, guys. Isi bensin, guys. Nah, aku suka banget lihat hijab sama bajunya. Aku suka banget karena aku suka warna putih. Jadi tuh hijabnya tuh cantik banget. Jadi kayak ada bunga gede di sini. Terus ada kiwir-kiwir gitu di sininya. Terus apa ya? Cantik gitu kelihatannya. Mau belanja daging kambing ya. Beli 2 kambing. Mungkin dia mau beli mau bikin kambing guling, guys. Biasanya kalau di Indonesia tuh kambing guling tuh banyak banget gitu yang suka dan favorit banget gitu ya. Tapi biasanya tuh kalau di mungkin di sini atau kayak di negara Arab gitu masak daging kambing biasanya barengan sama nasi jadi satu ya. Biasanya sih yang aku lihat kayak gitu. Jadi cantik banget ya. Jadi dia kayak turun gitu mau beli sesuatu, kayak mau beli cemilan gitu, tapi kayak isian kayak nasi gitu.
kayak wah cantik banget. Oh ya, jadi dia mau beli isian dari Chungzi, itu bacang kalau kita. Yeay. Jadi ini kayak perwujudan dari kayak keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah gitu ya, harmonis banget gitu, damai gitu, kayaknya seneng liatnya ya. Okay, guys, video berikutnya. Cowok Chinese Muslim, guys, datang soleh gitu ya, pakai baju gamis, naik gunung kayaknya, terus dia aus gitu. Jadi ada apa ciri khas ya kalau muslim itu biasanya di China tuh dia pakai topi putih kayak topi haji gitu, guys. Okay, next. Jadi ini guys yang aku maksud, biasanya kalau muslim China itu kalau yang dari Xinjiang itu kan terkenal tuh ramennya yang dari Xinjiang itu kan. Nah, itu dia yang punya restorannya biasanya tuh pakai kerudungnya yang kayak gini yang tadi aku bilang. Jadi dia kayak lebih bebas gitu ya, mungkin lebih bergerak gitu kan. Jadi dia cuma di ke belakang gitu, pendek bentuknya, bukan yang panjang gitu loh. Rata-rata sih kayak gitu yang aku lihat gitu. Nah, ini salah satu restoran Chinese Muslim. Nah, yang cowoknya pakai topi kayak topi haji gitu ya, guys, peci putih gitu. Itu ciri khas banget kalau yang dari Muslim Xinjiang gitu. Kayak happy banget gitu ya. Yeay. Di mana ini restorannya ya? Ada tertera nggak di sini ya? Seru kayaknya kalau makan di sini nih. Happy. Okay, next. Keren banget. Nah, ini guys ya, aku suka casual gitu, santai kelihatannya. Apa tetap bisa gaya gitu ya. Keren banget. Oke, next. Wah. Cantik banget. Ini bidadari, guys, kayaknya turun dari langit. Cantik banget. Keren banget. Kayaknya posturnya tinggi ya. Bajunya itu kayaknya kayak bahan bludru ya kalau aku nggak salah lihat. Jadi baju muslimnya tuh model terusan, tapi kelihatan agak pas badan gitu ya bajunya ya. Tetap bodis, keren, cantik, anggun. Okay, next. So sweet. Yeah. Kata-kata yang bisa menyentuh gitu ya kaum wanita. Kayak gitu, guys. So sweet ya kan. Okay, next video. Cantik-cantik. Casual ya. Jadi kayaknya kelihatannya mereka kayak lagi mau belanja gitu. Mereka kayaknya lagi kayak di shopping center, shopping area gitu. Aku suka nih gayanya, nyantai, modis tapi tetap keren gitu kelihatannya. Suka.
tiga-tiganya bajunya. Oke guys, sekian dulu video reaksi dari aku. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye, cacet. I wanna wake up with you.